Jadi, ayo dong, undang lebih banyak teman lagi supaya kita ntar bisa sama-sama. Kalau temennya banyak, nongkrong, ntar gue bisa nyanyi-nyanyi nih, gitu, ya. Supaya enak kalau kita nyanyi-nyanyi pakai live kayak gini, gitu, ya. Mas Aki ada yang request nih. Apa tuh yang request? Soldier of Fortune. Aduh, Soldier of Fortune. Oke, tapi jangan sekarang ya. Gua nggak bisa main gitarnya tuh lagu itu Ah, Mas susah Aki. tuh. Eh, dia satunya main. Nggak tahu. Aku yang main ini, yes. Lo bener tahu nggak lo Aku jalan? tahu, tahu. Ini anak si Dareja mau main lagu Soldier of Fortune Waduh. gitarnya. Malu-maluin kalau awas malu-maluin ya. Eh, Gue akan nyanyi. kapo dulu, pakai kapo. Nah, itu namanya Merlisto. Dia seorang komposer, juga konduktor, dia pemain cello, juga arranger, juga produser. Dan sekarang dia nekat menjadi gitaris, mau ngiringin gua lagu Soldier of Fortune. Siapa yang minta lagu Soldier of Fortune? Nyaut, ayo, ngaku. Oke, Kalau nggak ngaku, gua nggak jadi nih. Yang minta lagu namanya Yuhu. Oh, namanya siapa yang minta lagu Soldier of Fortune? Yuhu namanya. Oke. Coba jujur aja nih, gue nggak tahu nih yang minta siapa. Cuman sudah bergabung, tetapi requestnya mana nih? Begitu ya. Waduh, ada Adonai. Waduh, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gitu ya, Adonai ya. Terima kasih Adonai sudah bergabung. Gitu ya, Yuhu, terima kasih yang udah pernah bergabung. Mas Edi JL juga ya, Andi Saputra, Sudirman SD, terima kasih yang sudah pernah bergabung. Yang minta lagu Soldier of Fortune tadi siapa ya? Coba nyaut dong. Ketinggian segitu saya mainnya, musiknya di G saya mainnya. Oke. Lagu full apa 3/4 aja kan nggak ada interlude-nya, nggak apa-apa ya. I have often told the stories about the way. If you like this sense. Waiting for a day when I came to have a sing a song and make you say, come live with me and love me, I wish you stay. But I feel I'm grown older, and the song that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be soldier of fortune. Many times field travelers look for something new. Days of wars and nights are cold. I wonder without you,
Those days I thought my senior centennial, but blindness is confusing. I'm not sure I hear, but I feel I'm growing older. And a song that I have sung echoing a distance, like the sound of a windmill going round. I guess I was being so true of fortune. I can't hear the sound of the windmill going round. I guess I was being so true of fortune. Hey. Emang gak mirip sama David Coverdale ya. Kalau mau mirip sama David Coverdale, biar David Coverdale aja yang nyanyi. Saya bukan David Coverdale, tapi saya mencintai David Coverdale. Saya suka lagu-lagunya, saya suka low profile-nya dia. Jadi saya menonton David Coverdale juga sudah 2 kali. Pertama tahun 75 mungkin itu, waktu di Purple sama Whitesnake gitu. Jadi saya memang tergila-gila dengan mereka itu di Purple. Ya, tapi kalau diminta suara saya harus mirip ikut-ikutan persis sama David Coverdale, suruh David Coverdale aja yang nyanyi, karena nanti saya seperti orang gila tidak punya ciri khas ya. Nah, itu kira-kira itu tadi udah lagunya, udah 2 lagu nih. Ada yang minta lagu lagi enggak? Gitu caranya kita bisa lihat dia minta lagu gimana, bro? Gue bego nih, terus terang aja. Di komen ya, Mas. Oh, di komen. Komen mas. Tuh yang apa ya, yang interaksi yang bawah ada bagikan. Ada ini Mas Eki Lamo sedang, gue baru belajar nih, Mbak, belajar TikTokan. Oke, maklum dulu gue dia ada komennya nggak di sini? Tapi nggak ada tulisannya, cuma nama-nama doang nih bergabung. Rocker Legend Indonesia. Nah, terus itu kok lo bisa tahu? Gua nggak tahu. Sedang belajar. Kita live sendiri. Saya siaran sendiri juga lewat stasiun masing-masing ini. Lo nggak, lo udah taunya tuh dari mana? Ya gitu. Kan kita nyoting juga. Ini TikToknya Merli. Saya nyoting, Merli. Ini dia. Mas Eki juga nyoting. Ini ada 3 TikTok yang siaran gitu. Oh, kalian pembaca, kalian pengajar. Ini cuman bagaimana tuh gimana ya, cara itu gimana cara taunya orang tuh ngomong sama gua. Cuman hati-hati, banyak sekali, terima kasih. Jadi, I love you guys, tepuk tangannya juga, terima kasih. Okay. Cuman gua belum bisa baca nih permintaan kalian nih, gua belum belajar nih. Ini terus terang aja, malam terpenting di Indonesia. Okay. Rocker Legend Indonesia. Malam pertama belajar TikTok ini. Ya, okay. Sebenarnya gue udah punya TikTok udah lama, tapi belajar live-nya tuh baru sekarang hari ini. Demi Tuhan, gue nggak bohong, gue baru belajar. Nah, live tinggal semua nih. Yang lagi ngonten di kontenin. Oh, banyak. Nah, lagi ngonten juga. Jadi begini guys, gue ini lagi live sekarang. Ternyata temen gue semua pegang HP live, gue ini di juga di live. Asu. Well, dari ini hari pertama seorang Eki Lamo TikTokan ini. Ya, gue terus terang aja, live hari pertama ini, pertama kali gue ini, tolong dicatat tanggal berapa ini. Ini jadi tanggal 16. Gue ini lagi ada di studio. Ah, 17 September ini. Ini di studionya Merlisto gue namanya gitu. Nah, Merlisto tuh seorang arranger, seorang konduktor, komposer juga gitu. Mungkin dia juga seorang playboy, gue nggak tahu. Biasanya tante-tante, ibu-ibu tuh suka sama dia gitu. Gue nggak tahu, cewek-cewek kok aneh suka sama dia, gue juga. Lagunya sendiri aja, Om. Oke. Tain Jaya apa siapa nama lu nih? Oh, gitu nih, kok bisa baca nih dia nulisnya. Ya, udah mulai pintar ini. Enggak ada tulisannya nih, baik nih dia nulis lagunya sendiri aja, Om. Nah, oke, nanti gue bawain lagu-lagu gue sendiri gitu. Gitu.